Halo guys, pokoknya ini buat semuanya sebelum nonton videonya, kalian udah subscribe belum? Nah, pokoknya jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Apa yang harus aku lakukan supaya Mas Junet gak mengajak Fatih untuk pergi bersamanya? Aku sangat khawatir dengan keselamatan Fatih. Ramuan apaan tuh, Gi? Buat gue? Lu daripada bikin ramuan, Gi, mendingan masak buat gua lapar. Otak lu makan aja. Nih ramuan buat Fatih. Dia keracunan. Ada sisa-sisa ular di tubuhnya. Kapan digigit ularnya, Ki? Mana gua tahu. Dia kagak ngerasa apa-apa. Tahu-tahu badannya lemas, dadanya sesak. Lu tau gak? Kalau menurut gua nih, itu racun, Ki. Yang ngeracun bapaknya. Kalau ngomong di ayah kenapa? Sembarangan aja nuduh. Lu kagak percaya. Si Junet tuh bininya ya diberi, apalagi anaknya. Si tahu kagak percaya. Apaan tuh? Woi, Aki, Bima. Heran gue. Hidup lu gak berubah lo. Betah benar sama susah lo ya. Aduh, kalah sama gue. Gue udah naik derajat. Sekarang gue bos kafe. Ye, bos kafe, Gi. Tua Bangka, lu sih kagak pantas jadi bos kafe. Ya. Lu ngomong apa? Aduh, gua bikin kue cucur mau. Nantangin gua lu, kebeneran. Gua belum olahraga nih hari ini. Tapi gua kalau olahraga sama lu, males. Dikit-dikit minta berhenti, dikit-dikit minta berhenti. Sakit pinggang, ecok, alesan aja. Kata aja lo ngepel. Ngepel kan? Bukan ngepel. Di sini kurang lega. No, di sana tuh. Bang. Udah, nggak usah bang, usah dilayanin. Lo berdua lagi, gua nggak takut. Yah, jadi juga nih pada ribut. Kan gue bilang juga apa, dasar tua bangka. Gue beri lagi lo. Stop. Aduh, nih tua-tua kayak bocah. Emang kudu kawin pada ini biar ada yang ngurusin. Banyak omong lo, ngajarin orang suruh cari pasangan hidup. Lu sendiri dulu masih masak-masak sendiri, tidur-tidur sendiri, cuci piring sendiri. Apaan itu? Suwe tuh tua bangka. Ki, pikir-pikir, bener juga tuh omongan si Mancur. Lu jomblo. Masalah papa sama orang yang nyari-nyari papa itu udah selesai kan, Pak? Masalah itu sudah selesai, Fatih. Buktinya, sekarang sudah tidak ada lagi orang yang cari papa. Alhamdulillah, Pak. Fatih jadi lega sekarang. Papa, nggak apa-apa. Iya, Fatih. Kenapa kamu nyerang papa saya? Salah papa saya apa? Suka-suka gua, lawan gua sekarang juga. Ayo. Ayo cepat habisi dia, Ren. Ayo cepat, jangan ragu. Ini kita bisa bicarain baik-baik, Ren.
Gak perlu pakai kekerasan. Gak perlu. Kenapa lo? Capek. Bangun. Lawan gue sekarang. Eh, Cipu. Apa-apaan lo, ha? Eh, Ketuk. Mikir gak? Ini urusan gue sama dia. Lo gak usah kecampur. Kalau lo mau habisin Fatih, lewatin gue dulu. Gue gak ada urusan sama lo. Minggir gak? Gak. Gue bilang minggir. Gue gak mau minggir. Ayo lawan gue. Gue gak mau lawan lo. Fanya, tolong Fatih. Fatih terluka parah, Fanya. Fatih, bangun Fatih. Pingsan. What's wrong? Kenapa dia sleeping on the street? Pingsan, Pak. Tadi Fatih habis diserang sama Ren. Ren again. Kenapa selalu Ren? Ya udah, Pak. Ayo, Pak, bantu saya bawa Fatih. Om Junet. Ya udah, Pak. Bapak bawa Om Junet ya. Saya bawa Fatih. What? Saya bawa Om Junet? No. Junet itu masih sehat. Dia bisa jalan sendiri. Ini aja kita bopong bareng-bareng. Gua gak butuh bantuan lu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Astagfirullahaladzim. Ini Fatih kenapa? Fatih gak apa-apa kok, Tante. Cuman pingsan aja. Faya tadi udah ngasih tenaga dalam. Semoga aja cepet sembuh. Iya, tapi kenapa bisa pingsan, Fanya? Don't worry. Bu Farah, tidak usah khawatir. Kan ada saya yang bantuin. Coba bayangkan, kalau tadi gak ada saya, apa jadinya nasib Fatih tadi? Bukan begitu, Fanya? Bukan gitu, Pak RT. Kok bukan sih? Kan Fanya yang nolongin Fatih. Ya, tapi kan saya ikut bantuin bawa ke sini. Kalau begitu, saya permisi dulu semuanya. Ada piaraan Bu Farah, saya takut digarot. I'm going ya, going deh kalau gitu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, aku mau bicara sama kamu. Mas, kamu udah janji kamu gak akan mencelakai Fatih. Kamu akan terus melindunginya. Tapi mana buktinya? Kamu lihat, sekarang Fatih gak sadarkan diri. Terus kalau Fatih gak sadarkan diri, salah aku, Farah. Jaga mulut kamu ya. Aku gak bisa pastikan Fatih bisa selamat dari orang lain. Dan aku juga gak tahu kalau Ren bisa menyerang Fatih. Ngerti kamu? Jadi sebenarnya, kamu bisa melindungi Fatih atau enggak? Aku ingatkan sama kamu, Farah. Jangan pernah kamu membentakku. Ya. Aku minta maaf, Mas. Aku gak bermaksud untuk membentak kamu. Aku cuma aku panik. Aku khawatir dengan keadaan Fatih. Gue jadi heran sama Fatih. Kenapa Fatih?